Halo sobat semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat dan sukses selalu. Film kali ini masih merupakan lanjutan dari film Braveheart yang kami upload sebelumnya. Walaupun masa produksinya terpaut jeda yang cukup panjang, tapi film sejarah Skotlandia ini masih sangat akurat dan berkesinambungan. Menceritakan tentang perjuangan seorang Robert the Bruce yang memutuskan untuk berpaling dari Kerajaan Inggris dan melanjutkan perjuangan sosok pahlawan William Wallace demi mendapatkan kemerdekaan untuk Skotlandia yang selama ini dikuasai oleh feodal raja Edward I dari Inggris. Lalu, bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak alur cerita dari film Outlaw King. berlatar pada tahun 1304 saat situasi kerajaan Inggris yang dipimpin oleh Raja Edward I sedang merayakan keberhasilannya saat mengepung dan mengambil alih kembali benteng Sterling yang membuat semua pemberontak Skotlandia menyerah dan menciptakan sebuah perjanjian untuk tunduk kepada Inggris. Termasuk seorang pria bernama Robert de Bruce yang disinyalir menjadi inisiator pemberontakan rakyat Skotlandia beberapa tahun ini. Hal itu terjadi saat Robert merasakan perang batin karena sebelumnya dia telah mengkhianati William Wallace dalam perang melawan pasukan Inggris yang mengakibatkan William ditahan sebagai pemberontak kerajaan. Tapi dari situasi itu pula semua usaha pemberontakan Robert the Bruce melawan Inggris selama hampir 8 tahun juga tak pernah membuahkan hasil hingga semua bangsawan dan kesatria Skotlandia sepakat untuk menyerah dan mengakui feodal kekuasaan Inggris atas Skotlandia. Terlebih, keluarga Robert de Bruce saat itu selalu dibayangi oleh tuntutan ayahnya yang menginginkan keluarganya untuk tunduk kepada Raja Edward. Demi manfaat yang akan mereka terima, berupa lahan tanah dan kemasyuran dari rakyat Skotlandia itu sendiri, dari sana pula Raja Edward memutuskan untuk menikahkan putri baptisnya yang bernama Elizabeth putri dari seorang marsekal Inggris bernama Sir Richard de Bourgh. Hal ini diharapkan untuk bisa mempererat hubungan keharmonisan antar bangsawan Skotlandia dan kerajaan Inggris, supaya tak ada lagi aksi pemberontakan. Lord. Perjodohan itu pun akhirnya terjadi, walaupun Robert de Bruce telah memiliki seorang putri bernama Marjorie. Hasil pernikahan mereka dari mendiang istrinya yang bernama Isabella, walaupun sebetulnya perjodohan itu merupakan formalitas belaka, sekaligus intrik Raja Edward supaya Robert bisa benar-benar tunduk padanya. Tapi sekali lagi, semua sandiwara itu hanyalah cara kerajaan Inggris supaya mereka bisa lebih leluasa menguasai Skotlandia, karena pihak kerajaan tak segan-segan menerapkan pajak yang begitu besar kepada rakyat Skotlandia demi kepentingan mereka sendiri. <silence> Hingga pada suatu hari rakyat Skotlandia benar-benar merasa muak saat ternyata pihak kerajaan Inggris menghukum mati William Wallace dan dengan sengaja mempertontonkan potongan tubuhnya di hadapan rakyatnya sendiri. Itu berarti mereka mengkhianati perjanjian damai dan keharmonisan antara Inggris dan Skotlandia. <silence> Dari sana, gejolak batin Robert De Bruce semakin memuncak. Sekali lagi, dia meminta restu dari ayahnya untuk melanjutkan perjuangan kebebasan Skotlandia sebelum akhirnya ayahnya yang bernama Robert De Bruce keenam meninggal tanpa memberikan jawaban. Setelah dia merenung dan mendapat dukungan dari istrinya Elizabeth, akhirnya Robert the Bruce memutuskan untuk mengingkari sumpah kepada Raja Inggris. Kemudian, dia mengumpulkan saudara dan semua pengikutnya untuk kembali merencanakan aksi pemberontakan. The people are up in arms. Atas rencana itu, mereka harus melakukan diplomasi kepada para bangsawan lain, termasuk Lord Skotlandia yang bernama John Comyn sebagai interregnum atau penjaga kerajaan kedua Skotlandia. Walaupun upaya itu harus sirna karena John Comyn lebih memilih untuk berpihak kepada Inggris daripada harus mendukung pemberontakan Robert the Bruce. <tuh> Dengan terpaksa, Robert pun membunuh John Comyn karena dia dianggap sebagai penghalang untuk misi perjuangannya dan sebagai penganut Katolik Roma yang taat. Kemudian, dengan segera, Robert menemui uskup mereka untuk mengakui aksi pembunuhan ini. Tapi justru kejadian mengejutkan terjadi saat uskup dan petinggi gereja ternyata mendukung aksi pemberontakan ini. Mereka menobatkan Robert the Bruce sebagai raja baru Skotlandia serta merestui niatnya untuk melawan penjajahan Inggris dan berharap Skotlandia bisa merdeka seutuhnya. Mereka disarankan untuk meninggalkan Kastil Carrick dan menuju Kota Skon untuk memulai pemberontakan di sana karena situasi gejolak bahaya akan segera terjadi saat menyebarnya berita pembunuhan John Comin. Robert de Bruce bersama keluarga dan semua pengikutnya akhirnya terpaksa harus berangkat meninggalkan tanahnya. Mereka didampingi oleh pengawal setianya yang bernama Angus, dan saat di tengah perjalanan mereka dihadang oleh seorang kesatria misterius. What is your business? Hold. Just be ready. Pria itu bernama James Douglas, seorang pengembara yang kini hidup seorang diri. Setelah pihak Inggris merampas tanah dan membunuh ayahnya yang bernama William Douglas, seorang bangsawan yang dituduh sebagai pemberontak saat masa-masa perjuangan rakyat Skotlandia sebelumnya. Dari sana James memohon kepada Robert untuk diizinkan bergabung bersama pasukannya demi bisa membalaskan dendam. Hingga singkat cerita Robert de Bruce bersama rombongannya kini telah sampai di Kota Scone dan di saat yang sama dia dinobatkan sebagai raja baru Skotlandia secara sah. Son of David, King of Scots. God bless the king. Di tempat lain di benteng Sterling, Inggris, kabar pembunuhan John Comyn telah sampai kepada Aymer de Valence. Dia adalah pemimpin yang mewakili otoritas kerajaan Inggris untuk Skotlandia. Dengan segera dia menerima mandat dari Raja Edward I untuk bisa menangkap Robert de Bruce hidup atau mati. Karena saat ini, lagi-lagi pihak Inggris kembali menyatakan agresinya kepada para pemberontak Skotlandia. Hingga dengan kecerdikan dan kemahiran para pasukan pelacaknya, Velensky ini mendapatkan informasi bahwa pasukan Robert De Bruce sedang dalam perjalanan menuju Perth dan berkemah di sebuah hutan di daerah Methven. Di malam itu, pasukan Robert the Bruce diserang secara tiba-tiba oleh pasukan Valence dengan cara menghujani perkemahan mereka menggunakan panah api. Hingga saat dalam situasi genting itu, Robert menyuruh istri dan anaknya untuk melarikan diri ke daerah Kildrami. Pertempuran yang tak seimbang itu berlangsung selama beberapa jam. Banyak korban dari pihak pasukan Robert yang menewaskan hampir sebagian total pasukannya. Hingga atas alasan keselamatan, Robert Tebrus bersama pasukannya yang tersisa memutuskan untuk melarikan diri. Keesokan harinya di Istana Kerajaan Inggris, Raja Edward telah menerima kabar tentang pertempuran dan lolosnya Robert the Bruce dalam penyerangan itu. Atas ketidakpuasannya, Raja Edward akhirnya mengutus anaknya yang bernama Pangeran Edward II untuk memimpin pasukan Inggris dalam kampanye aksi perang melawan pemberontak pasukan Skotlandia dia langsung berangkat menuju utara bersama ribuan prajuritnya yang akan bergabung dengan pasukan Valens demi memburu Robert the Bruce. Walaupun di tempat lain Robert the Bruce bersama sisa pasukannya kini berniat untuk melarikan diri ke daerah pesisir timur Skotlandia menuju suatu tempat bernama Islay. Di tengah perjalanannya mereka sempat dihadang oleh seorang bangsawan Skotlandia bernama MacDougall. Dia adalah seorang lord yang selama ini berpihak kepada Inggris, walaupun saat itu dia memutuskan untuk tidak melakukan pertarungan dan membiarkan rombongan Robert melanjutkan perjalanannya. Saat mereka sampai di sebuah danau, akhirnya Robert memutuskan untuk menyeberangi danau itu demi bisa sampai ke kota Islay. Dan bisa menemui seorang bangsawan bernama Lachlan McKinnon untuk mengharapkan bantuannya. Tapi di saat semuanya hendak menyeberangi danau itu, tiba-tiba pasukan McDougall kembali menyerbu dan menyerang mereka. Karena ternyata saat ini pihak Inggris mengadakan sayembara dengan hadiah emas bagi siapapun yang bisa menangkap Robert DeBruce. Bruce Pertarungan itu berlangsung dengan sangat mengerikan karena pasukan Robert dalam posisi terjepit dan tak menguntungkan. Hingga akhirnya saudara laki-laki Robert yang bernama Alexander harus gugur dalam pertempuran itu. Akhirnya mereka bisa meloloskan diri dari serbuan pasukan McDougall. Kemudian singkat cerita mereka telah sampai di tempat yang dituju. Seketika itu Robert langsung disambut oleh Lachlan McKinnon. Walaupun ternyata dia menolak untuk bergabung dengan pasukan pemberontak Robert dan memilih untuk mencari aman. Dari sana Robert the Bruce kembali mendayung perahunya menuju tempat antah berantah Hingga akhirnya mereka berhasil memasuki pantai dan memutuskan untuk singgah di kampung halaman Angus Untuk sekedar beristirahat dan mempersiapkan diri Sementara di tempat lain ternyata pasukan Pangeran Edward II dan Valence berhasil melacak keberadaan keluarga Robert the Bruce yang kini berada di Kastil Kildrami milik sahabatnya yang bernama Lord Fraser. Di sana mereka langsung diintimidasi dan dipaksa untuk memberitahu keberadaan Robert the Bruce saat ini. Hingga tak segan-segan Pangeran Edward II kembali membunuh saudara laki-laki Robert yang bernama Neil, serta menggorok leher Lord Preser yang dianggap tak bisa diajak kompromi. Sementara Elizabeth dan putrinya Marjorie juga para wanita lainnya dibawa ke kota London untuk diberikan hukuman. Robert The Bruce langsung tercengang setelah mendengar berita pembantaian di kastil Kildrummy itu. Perasaan dendam seakan tak terbendung lagi. Terlebih saat dia mendengar saudara laki-lakinya dibunuh, serta anak dan istrinya kini menjadi tawanan di Istana London. Akhirnya, dia memutuskan untuk kembali melakukan pertempuran dan menyudahi aksi pelariannya selama ini. Bersama pasukannya yang setia, saat itu Robert merencanakan strategi liar meniru taktik yang pernah dilakukan William Wallace, yaitu dengan melakukan aksi serangan mendadak pada benteng-benteng pertahanan -benteng Inggris dengan cara yang barbar, walaupun harus bertentangan dengan aturan seorang kesatria, hingga dari sana mereka berhasil menghancurkan kastil yang merupakan benteng miliknya sebelum dirampas Inggris. Robert juga mengizinkan pasukannya untuk membantu James Douglas merebut kembali kastil dan tanah mendiang ayahnya hingga atas dukungannya itu. Kini, James Douglas bisa membalaskan dendamnya dan mengembalikan nama besar Douglas kepada semua warganya. Pemberontakan demi pemberontakan yang dilakukan Robert De Bruce dan pasukannya ternyata membuahkan hasil. Karena atas aksinya itu, kini banyak warga yang datang untuk mengabdikan diri sebagai prajurit pemberontak. Bahkan tak sedikit sukarelawan dari Prancis dan Irlandia juga turut bergabung. Tak hanya sampai di sana. Ternyata Lockland McKinnon bersama pasukannya juga memutuskan untuk mengabdi kepada Robert dan mengakui legitimasi tahta Raja Skotlandia yang saat ini melekat padanya. Walaupun di tempat lain Raja Edward Longseng juga mendengar berita kebangkitan rakyat Skotlandia itu. Terlebih karena anaknya telah gagal dalam menjalankan misi. Dengan perasaan geram akhirnya Raja Edward memutuskan untuk melakukan invasi Skotlandia secara besar-besaran yang akan dipimpin langsung olehnya. Sebanyak 3.000 pasukan Kerajaan Inggris diberangkatkan langsung dari istana untuk melakukan perjalanan panjang ke arah utara. Ditambah pasukan perbatasan yang dipimpin oleh Valence, yang membuat iring-iringan pasukan itu mengular sampai beberapa kilometer. Walaupun saat di tengah perjalanan panjang itu Raja Edward Longsheng tiba-tiba tak sadarkan diri, mengingat usianya yang sudah tua dan tak kuat untuk melakukan perjalanan berat semacam ini. Atas situasi itu mereka terpaksa harus mendirikan tenda darurat. Walaupun akhirnya Raja Edward satu wafat dalam perjalanan misi invasi itu. And soon the whole world will know the promise. Tahta mahkota raja akhirnya otomatis diwarisi oleh Pangeran Edward yang langsung dinobatkan sebagai Raja Baru Inggris dengan sebutan Raja Edward II. Sementara di kubu lain Robert the Bruce dan para pengawalnya kini telah mengetahui situasi ini. Kemudian mereka langsung mempersiapkan strategi untuk menghadapi peperangan besar tersebut. Robert langsung mencari lokasi untuk dijadikan arena pertempuran, dan saat itu dia memutuskan untuk menggunakan Bukit Lowdown sebagai tempat yang ideal untuk melawan ribuan pasukan Inggris. Alasannya, karena di bukit itu terdapat rawa-rawa berlumpur yang akan dimanfaatkan sebagai senjata jebakan mereka. Tanpa buang waktu Robert the Bruce bersama semua pasukannya langsung mempersiapkan diri. Mereka menggali parit-parit yang akan dijadikan jebakan anti kavaleri karena mereka sangat mengenal betul gaya bertempur pasukan Inggris yang mengandalkan kavaleri pasukan kuda mereka di awal pertempuran. Untuk melancarkan strategi itu Tentunya harus didukung oleh sebuah trik dan tipuan untuk bisa menggiring pasukan Inggris ke bukit Laudon, dan dengan keberaniannya, James Douglas berhasil memprovokasi pasukan Inggris untuk datang ke tempat itu esok hari. Hingga singkat cerita keesokan harinya, tibalah saatnya kedua kubu dari pasukan Inggris serta Skotlandia harus berhadapan secara langsung di arena pertempuran Bukit Loudon. Dengan gagahnya Raja Edward II memimpin pasukannya untuk mengobarkan keberanian demi membantai pemberontak Skotlandia. To Sementara Robert De Bruce dalam pilatonya hanya bisa meyakinkan seluruh pasukannya untuk menanamkan harga diri dan kehormatan demi memperjuangkan negara serta keluarganya. Para... Para... Take <tuh> Raja Edward II yang merasa di atas angin langsung memerintahkan pasukan kavalerinya yang dipimpin oleh Valence untuk maju ke medan tempur dengan menunggangi kuda-kuda yang gagah. Mereka sangat percaya diri untuk membantai pasukan Skotlandia yang hanya mempunyai 500 prajurit. Walaupun di saat yang sama, Robert The Bruce langsung melakukan aksi penjebakan pertamanya dengan menggunakan tombak-tombak dan parit-parit untuk menjatuhkan kuda mereka, dan strategi itu berhasil membunuh hampir sebagian besar kavaleri Inggris. Melihat kegagalan itu, Valens langsung mengambil alih komando pertempuran. Dia mengerahkan gelombang demi gelombang kavaleri untuk mengepung pasukan Skotlandia dari arah samping, walaupun ternyata mereka semakin terpuruk karena terjebak dalam kubangan rawa yang berlumpur dan berhasil menjatuhkan kuda-kuda mereka. Dengan mudahnya, pasukan Skotlandia membantai pasukan berkuda Inggris yang terlihat sangat kesulitan bergerak dalam arena pertempuran itu, hingga akhirnya Raja Edward II memutuskan untuk masuk ke dalam peperangan dan berniat untuk mengincar Robert the Bruce. Tapi saat semangatnya kian berkobar, di saat yang sama Valence ternyata malah memutuskan untuk menarik mundur pasukannya. Karena dia merasa mustahil untuk bisa memenangkan perang ini. Dan seketika itu Raja Edward II terkapar sendirian karena ditinggalkan semua pasukannya. Dia sempat berusaha untuk bertarung dengan Robert the De Bruce, walaupun Raja Edward bukanlah lawan yang sepadan untuknya. Hingga dalam situasi terpuruk itu, Robert the Bruce memutuskan untuk mengampuni Raja Edward dan membiarkan dia pergi bersama kekalahannya. Dan dengan ini pula, film ini akhirnya tamat. Sekian yang bisa kami persembahkan dalam alur film kali ini. Semoga bisa menghibur sobat semuanya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi di alur film berikutnya.